Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai coding tentang pengenalan dan analisis image, dan juga tentang coding klasifikasi image. Yang pertama dulu tentang pengenalan dan analisis image. Nah, di sini kita akan menggunakan file yang ada di Google Drive, sehingga perlu ada kode yang menghubungkan antara Google Drive dan Google Colab. Jadi ini kita running, dan nanti jika kita running dan jika perlu masukkan kode, kodenya ada di sini. Oke, selanjutnya kita mau install modul yang diperlukan dalam kode ini, dalam pengenalan dan analisis image. Yang pertama ada Chrome Driver, dan yang kedua ada Selenium. Nah, keduanya ini kita gunakan nanti untuk scraping image. Terus kita juga install DeepFace. Ini gunanya untuk mengidentifikasi suatu gambar, sama untuk menganalisis gambar. Terus kita juga install RetinaFace. Ini gunanya untuk analisis gambar juga. Lebih tepatnya ini untuk memberitahu dalam suatu gambar itu ada berapa orang di dalam gambar yang diinput. Lalu kita coba input modul-modul yang diperlukan tadi, Selenium itu untuk scraping image, dan ada yang lainnya. Nah, nanti kita juga mau menjalankan oversampling, teknik sampling menggunakan modul augmentation. Maka di sini kita perlu import modul augmentation. Oke, terus setelah modulnya kita import semua, kita langsung masuk ke scraping image. Nah, di sini kita buat fungsinya dulu. Nah, di dalam salah satu fungsi persis underscore image, kita bikin nanti gambar yang tersave itu adalah gambar yang eksistensinya GPage dengan kualitasnya 3000. Oke. Nah, dalam scraping image ini, yang paling penting adalah code yang ini, webdriver.chrome, ini untuk scraping image-nya. Nah, yang mau kita scraping image-nya itu, kata kuncinya ini ada di sini, yaitu 10 nama tokoh aktris Indonesia. Ada Maudy Ayunda, Nagita Slavina, dan kawan-kawannya. Nah, dari kata kunci ini, kita mau ngambil masing-masing 15 gambar yang diambil dari Google dan akan di-save di sini, di folder kumpulan foto. Oke, setelah berhasil kata scraping, kita coba panggil lagi folder kumpulan fotonya, terus kita masukkan ke dalam pad. Pad sama dengan folder kumpulan foto ini. Nah, terus dari folder kumpulan foto itu kan isinya ada folder-folder tentang Maudy Ayunda, Nagita Slavina, dan sebagainya, di mana dalam masing-masing folder itu ada 15 foto mereka masing-masing gitu kan. Nah, di dalam folder sama di dalam folder kumpulan foto ini kan ada folder yang tadi Maudy Ayunda, queries-queries yang tadi kita scraping. Nah, itu kan masih ada atau masih ada huruf besarnya ya kan. Nah, kita mau menjadikan folder-foldernya ini huruf kecil semua dan tidak ada entitas lain selain huruf. Selanjutnya kita juga mau buat file image-nya, namanya kita ubah jadi sesuai dengan nama foldernya. Ya, jadi di sini untuk merubah nama foldernya kita coba list dear pet, terus kita looping for file in drive. Nah, untuk file yang ada di drive ini, di list pet-nya ini, kita coba ganti nama filenya itu jadi lebih kecil dan tidak ada entitas lain selain huruf. Kita hilangkan punctuation sama angka-angka gitu. Nah, terus kita rename jadi yang udah kita tadi bikin ini. Terus ini untuk foldernya. Nah, terus untuk file image-nya kita juga ganti namanya jadi
folder. Jadi si nama foldernya ini ditambah alfa. Nah, foldernya ini juga dia tanpa spasi, makanya kita replace spasinya jadi nggak ada. Nah, alfanya ini kita udah buat dari string.asci underscore lowercase, di mana dia itu berjalan, i plus 1 ini jalan dari A, B, C, D, dan seterusnya. Gitu. Dan kita pastikan eksistensi dari gambarnya itu JPEG. Nah, setelah itu kita mau melakukan checking image, apakah image yang sudah dikumpulkan itu RGB atau belum. Nah, jika RGB, itu oke. Okay. Tapi kalau misalkan belum RGB atau channelnya ini bukan 3, maka file image-nya itu akan dipindahkan ke NewPad. Di shootfilm.move ke NewPad. Nah, NewPad-nya ini adalah folder unclassified file di dalam folder kumpulan foto. Nah, jika NewPad-nya ini belum ada nih, jika NewPad-nya ini belum ada, maka kita buat os.make.dir.newpad. Oke, setelah dilakukan pengecekan, kita mau melakukan oversampling. Nah, oversampling ini kita melakukan dua teknik sampling yang ada di augmentation. Yang pertama itu horizontal flip, dan yang kedua vertical flip. Nah, di horizontal flip ini, code-nya itu ini, a.horizontalflip. Nah, terus di horizontal flip ini, kita bikin gambar yang ada di setiap pad-nya itu, kita horizontalkan. Nah, setelah dihorizontalkan, kita save. Terus setelah di-save, namanya kita ganti jadi horizontal.flip plus filename.jpg. Gitu. Nah, filename ini adalah si nama dari image-nya itu. Nah, terus kalau di vertical flip, kita pakainya fungsi. Karena di sini kita mau bikin gambar baru yang sudah kita vertical flip-kan. Jadi di kita panggil nih file path-nya, terus setiap gambarnya itu coba kita baca. Terus setelah dibaca, kita coba teknik sampling-kan pakai vertical flip dengan p-nya sama dengan 1. Nah, terus dari sini kita coba save. Nah, tapi yang jadi kuncinya itu di vertical flip ini, kita memvertical flipkan dari array yang ada pada gambar di path-nya ini. Jadi array-nya kita teknik samplingkan, terus array yang baru itu kita save. Makanya dia ini menambahkan file baru. Sedangkan yang di horizontal dia mengubah file yang ada menjadi horizontal, sedangkan kalau di flip dia menambahkan file baru. Oke. Selanjutnya setelah teknik sampling sudah, kita mau bikin modul face recognition, di mana ini kayak untuk ngecek identifikasi gambar. Nah, kita tetapkan dulu modelnya itu adalah kita pakai FaceNet 512, karena kan modelnya banyak ya, ada FGG Face, FaceNet, dan sebagainya. Nah, kita pakai yang FaceNet 512. Nah, terus di fungsi face ini nanti kita akan mencari gambar gitu. Kita akan input gambar, terus gambarnya kita akan cocokin yang ada di DBPad. DBPad ini ada di kumpulan foto. Kan? Nah, nanti kalau misalkan gambarnya itu hasilnya kurang dari sama dengan 0,3, dia akan teridentifikasi sesuai dengan yang ada di kumpulan foto. Namun jika di atas 0,3, maka dia unrecognized. Nah, selanjutnya ada modul tentang face analytic. Nah, kita bikin fungsi-fungsi untuk menganalisis image. Yang pertama ada fungsi check dim, di mana di sini kita mau masukkan string base 64
Nah, terus dari stringnya itu kita mau tampilin array-nya. Nah, dari array-nya ini kita mau lihat nih di fungsi red B64, kalau misalkan dia sudah sama dengan 3, maka lanjut. Namun, jika belum, akan dibuat dia RGB dengan cara yang seperti ini. Nah, jika sudah masuk sini, langsung ke fungsi analytic extraction. Nah, di fungsi analytic extraction ini, kita akan buat deteksi. Kita akan deteksi dari lembar yang kita input, kira-kira ada berapa wajah. Nah, pakai retina.extract_faces. Nah, di retina ini, kita kan akan menebak ada berapa wajah. Nah, menampilkan berapa wajahnya ini pakai learn detector. Tuh, yang disimpan dalam numface. Nah, jika numface-nya itu 0, artinya nggak ada wajah yang terdeteksi dalam gambar yang kita input, maka final result-nya itu non semua nih. Nah, namun jika ada, bukan 0, ada 1, 2, 3, dan seterusnya, maka akan dilakukan looping seperti ini, di mana kita akan menganalisis menggunakan deep face analysis. Kita akan analisis umurnya, gendernya, rasnya, sama emosinya. Nah, terus selain kita analisis, kita juga coba cari siapa wajah yang ada dalam gambar itu pakai fanface, pakai fungsi fanface. Nah, nanti hasilnya itu akan seperti ini, face ID, umurnya, gendernya, dominan race-nya, dominan emosi, sama name-nya itu. Name-nya itu adalah hasil dari identifikasi yang ada di sini. Oke, setelah itu kita coba jalankan, coba dimasukkan base64 string dari gambar Maudy Ayunda. Ini base64-nya, coba kita masukkan, terus kita jalankan fungsi analytics extraction, di mana base64 stringnya adalah yang sebelumnya, sama modelnya itu adalah yang FaceNet 512, yang sebelumnya juga udah didefinisikan. Kita coba jalankan sehingga dapat, nih, nah detected face-nya itu 1, artinya ada 1 wajah yang terdeteksi, terus hasilnya itu umurnya kisaran 24-26, dominan emosinya happy, dominan race-nya white, terus gendernya perempuan, dan face recognition-nya Maudy Ayunda. Jadi teridentifikasi kalau gambar yang kita masukkan di base64 ini adalah si Maudy Ayunda. Oke, lanjut ke codingan tentang klasifikasi image. Tahap awalnya sama, kita pakai Google Drive, sehingga perlu untuk menghubungkan dari Google Drive ke Google Colab. Terus kita juga melakukan scraping, di mana scrapingnya ini kita pakai kata kuncinya itu ada pistol revolver, pistol desert eagle, dan lain sebagainya, di mana nanti mereka ini akan dibagi menjadi dua kelas, yaitu ada kelas pistol sama ada kelas pisau atau pedang. Nah, selain men-scraping ini, saya juga men-scraping yang umumnya tentang pistol sama pisau sebanyak 10 dan dimasukkan ke dalam folder model test. Nah, nantinya folder yang ada di model test ini akan digunakan untuk testing model kita gitu. Nah, setelah scrapingnya udah, kita melakukan checking image. Nah, sebelum cek image-nya, kita coba merubah dulu folder di setiap file, folder di setiap folder klasifikasi image itu huruf kecil semua, dan tidak ada entitas lain selain huruf. Dan kita pastikan setiap gambar yang kita scraping, dia eksistensinya adalah JPEG. Oke, terus, nah di sini kita melakukan checking-nya. Melakukan checking-nya sama, kita pastikan dia sudah RGB. Kalau belum, dia akan dipindahkan ke NewPad, di mana NewPad itu adalah folder unclassified file yang ada di dalam folder klasifikasi image. Nah, jika memang belum ada folder ini di dalam klasifikasi image, maka kita buat. Gitu. Setelah melakukan pengecekan, nah, kita melakukan oversampling lagi. Oversampling-nya pun sama, yang pertama itu horizontal, dan yang kedua, yang ini adalah to gray. Nah, di to gray ini fungsinya fungsi code-nya ini A2 to gray
dan saya pakainya P-nya 0,5. Ini bebas sih, boleh berapa aja. 1, 0,3, dan seterusnya. Saya pakainya 0,5. Nah, to gray ini adalah kita mau merubah gambar yang kita punya menjadi abu-abu lebih ke negatif gitu. Nah, inti dari fungsinya sama, cuma beda di sini. Sama kayak yang di vertikal tadi ya. Cuma bedanya dia to gray aja. Nah, setelah melakukan oversampling, kita coba bikin model klasifikasinya. Nah, modelnya ini kita pakai modul TensorFlow. Nah, di model ini kita coba bikin fungsi dulu. Yang pertama ada train model. Di mana di train model ini lebih tepatnya kayak dari image yang kita punya, kita bagi jadi dua, jadi data training sama data validasi. Di mana data trainingnya ini sebanyak 0,2 dari data yang kita punya, sedangkan data validasinya berarti 0,8. Nah, di data train model ini nanti kuncinya itu kayaknya ada data dir atau data yang mau kita masukkan, yang mau kita jadikan training sama validasi, itu adalah data dir. Terus IMG width, IMG height, ini kisaran kira-kira nanti hasil dari gambar yang mau kita training sama validasi ini ukurannya berapa. Tuh, terus ada juga batch size. Batch size ini itu kayak, jadi dalam pelatihan ini, dalam train model ini, sebanyak batch size ini akan kita lakukan latihan. Jadi initial epoch ini kan banyaknya latihan. Nah, banyaknya latihan, dari setiap latihan itu ada sebanyak batch size yang kita latih itu. Oke. Okay. Terus udah nanti hasil dari train model ini mau kita save ke dalam ini, ke dalam folder model. Jika dia cuma melakukan latihan biasa sebanyak epoch-nya gitu. Nanti dia hasilnya itu bakal tersimpannya di model dengan model name-nya, terus top layer-nya, terus epoch-nya berapa, loss berapa, binary akurasinya berapa, validasi binary-nya berapa. Nah, terus kalau misalkan selain kita lakukan latihan biasa, kita juga bikin latihan setelah melakukan latihan. Jadi setelah latihan, kita bikin latihan lagi, itu namanya fine tuning. Nah, kita lakukan latihan fine tuning sebanyak epoch-nya berapa, loss-nya berapa, segala macamnya. Nah, terus kita coba jalankan. Di sini data dir-nya itu kita mau bikin model yang ini tadi dari folder klasifikasi image, di mana nanti hasil gambarnya itu panjang dan lebarnya 2,24, batch size-nya 32, artinya sekali latihan tuh ada 32 image gitu. Terus sama initial epoch-nya itu 10, maksudnya ada 10 kali latihan, dan fine tune epoch-nya 3. Jadi ada 3 kali latihan setelah latihan yang 10 ini. Oke. Okay. Oke, setelah itu kita jalankan. Nah, dari sini kita dapat hasil model-modelnya. Nah, terus dari hasil modelnya itu kan ada beberapa tuh, kira-kira ada 13 dari 10 latihan yang epoch sama 3 latihan yang setelah epoch atau yang fine tuning itu. Jadi ada 13. Nah, dari 13 model itu kita pilih model yang terbaik, di mana model yang terbaik itu bisa dilihat dari loss-nya semakin turun, sedangkan validasi binary-nya itu semakin tinggi. Nah, validasi binary ini semakin tinggi. Jadi, model yang terbaik. Dan menurut saya, model yang terbaik yang diperoleh dalam model ini adalah yang
top layer epoch ke-7. Nah, terus dari model ini kita buat fungsi predict image senjata, di mana nanti si modelnya ini kita mau modelkan lagi, kita mau bikin kalau misalkan nanti kita masukkan gambar di hasilnya kurang dari 0,5, maka nanti yang keluar dia adalah pisau. Teridentifikasinya pisau. Sedangkan kalau di atas 0,5 berarti teridentifikasinya pistol gitu. Sekarang kita coba jalankan, kita masukkan base 64 stringnya. Di sini saya masukkan base 64 string dari gambar pistol. Terus kita coba menjalankan fungsi dari predict image senjata. Nah, maka didapat dengan confidence senjatanya 98,6, hasilnya adalah pistol. Artinya 98,6% itu menyatakan dia adalah pistol. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai coding pengenalan dan analisis image beserta klasifikasi image. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.